Assalamualaikum. Hari ini kita nak cakap pasal initial. Korang tahu tak apa tu initial? Kalau korang perasan kan, kalau kita naik kereta, lepas tu tiba-tiba kereta tu break secara mengejut. Ha. Lepas tu kita pun akan ke depan, betul tak? Itu adalah initial actually. Initial ni, dia adalah kecenderungan sesuatu objek tu untuk kekal dalam keadaan asalnya, sama ada ada dua je, iaitu pegun, iaitu tak bergerak, ataupun bergerak dalam satu garis lurus dengan halaju yang sama. Satu lagi, kalau korang nak tahu, initial ni dia adalah hukum Newton yang pertama, dan dia tidak akan bertindak dengan daya luar, dan dia tak akan ada kaitanlah dengan daya luar macam tu. Okay? So, setiap daripada penemuan-penemuan sains pasti ada pengasasnya. Sama juga macam hukum initial ni. Pengasasnya adalah Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton ni merupakan seorang tokoh ilmuwan yang sangat terkenal dan berpengaruh kepada dunia. Beliau merupakan seorang ahli fizik, ahli matematik, ahli astronomi dan juga ahli kimia yang berasal daripada Inggeris. Beliau merupakan seorang penemu hukum Newton dan graviti bumi yang sampai sekarang semua orang masih menggunakannya dan masih relevan. Bahkan ia menjadi salah satu bidang keilmuan yang banyak dipelajari oleh orang-orang kat luar sana. So, fenomena graviti tu sangat terkenal lah, which is melalui apple yang jatuh. So, melalui itulah Sir Isaac Newton ni menemukan hukum graviti dan juga atau lebih dikenali sebagai hukum inisial. Sebagaimana kita tahu, kapal tangki mempunyai jisim yang besar dan ia memerlukan sekurang-kurangnya 1 jam untuk mencapai halaju maksimum dan 1 jam juga untuk berhenti daripada bergerak. Ini kerana kapal yang mempunyai jisim yang besar akan menentang sebarang perubahan dalam halajunya. So, apabila semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inisialnya, maka semakin kuat ia menentang perubahan dan nyah pecutan. Next adalah berkenaan tentang kesan positif inisial. Okey, apa kesan positif inisial ni dalam kehidupan seharian kita? Salah satu contohnya adalah time korang tuang sos tomato daripada sebuah botol. Kalau korang perasan, dia macam susah kan nak keluar daripada botol tu. So, apa yang kita selalu buat? Kita goncangkan botol sos tu ke bawah kan? Sebab apa? Sebab suatu goncangan yang cepat diikuti oleh suatu tindakan menghentikan goncangan botol sos tersebut akan menyebabkan sos tu dapat keluar daripada botol tu dengan mudah. Ini adalah disebabkan oleh inersia sos tomato tersebut yang mengekalkan pergerakannya walaupun botol tu kita dah stopkan dia daripada digoncang. Baik, untuk formula dan pengiraan bagi inertia pula adalah seperti ini, iaitu formula I sama dengan MR kuasa 2, di mana I adalah inertia, M adalah untuk jisim dan R adalah untuk jari. Okey, berdasarkan soalan ini, saya ada berikan pengiraan di mana soalannya adalah seperti berikut, iaitu jisim M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kg. Dan berapakah sistem moment inertia jika paksi Y diputarkan? Dan jawapannya nak dalam kilogram M kuasa 2. Okey. Untuk pengiraan ini, saya ada menggunakan I sama dengan MR kuasa 2, di mana M1 R1 kuasa 2 dan M2 R2 sama dengan kuasa 2. Jadi pengiraan dia M1, di mana kita tahu M1 dan M2 adalah 2 kg. Jadi M1 adalah 2 darab dengan 0.2, di mana 20 cm ditukarkan kepada 0.2 meter. Jadi 0.2 kuasa 2 tambah dengan 2 darab dengan 0.4. Kemudian 0.08 untuk pengiraan bagi M1, R1, kuasa 2 dan 0.32 untuk pengiraan M2, R2 dan R2, kuasa 2. Okey.
tambah kedua-dua ini akan dapat 0.40 kilogram m kuasa 2. Jadi yang ini adalah untuk formula dan pengiraan inersia.